Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi untuk kelas pendidikan kesihatan dan tajuk pada hari ini adalah penyalahgunaan ubat. Kamu akan pelajari 3 bahagian. Pertama, bahaya pengambilan ubat selepas tarikh luput. Kedua, bahaya pengambilan ubat orang lain. Dan yang ketiga adalah memahami cara bacaan label ubat. Kita teruskan ya. Baiklah, ada 2 situasi di sini mengenai ketahui ubat. Situasi yang pertama, Hisham pergi ke farmasi untuk membeli ubat. Adik sakit apa? Saya demam selsema. Saya hendak membeli ubat ini. Ini ubat batuk. Alamak, saya tersalah ambil ubat. Ini ubat demam selsema. Ambil 3 kali sehari selepas makan. Terima kasih. Pastikan kamu mengambil ubat yang betul dan mengikut preskripsi doktor. Ini kerana doktor adalah orang yang pakar dalam bidang perubatan yang tahu ubat yang sesuai untuk kamu untuk setiap sakit yang kamu hadapi. Okey, untuk situasi kedua, Azizah demam selsema. Abang memberi adik ubatnya. Sebelum ini, kan Hisham pergi ke klinik untuk ambil ubat. Kemudian disebabkan dia lihat adik dia batuk, dia pergi ke peti ais dan ambil ubat yang dia beli daripada farmasi. Ha, ini ubat selsema yang saya dahulu. Kemudian dia pun berikan kepada adiknya Azizah. Lihat gambar kelima, muka dia ketakutan. Kenapa ya? Ini kerana ubat tersebut adalah telah tamat tempohnya. Dan apa yang terjadi pada gambar keempat? Adiknya terus muntah-muntah. Kamu tidak boleh mengambil ubat orang. Mengapa? Mengapa kamu tidak boleh mengambil ubat selepas tarikh luput? Jadi ada 2 soalan di sini. Kita bincangkan ya. Yang pertama, bahaya pengambilan ubat selepas tarikh luput. Selepas tarikh luput maksudnya ubat tersebut mempunyai jangka masa untuk beberapa bulan. Jadi sekiranya tarikh luput tarikh terakhir untuk ubat tersebut. Okey, jika kamu mengambil ubat itu, apa yang terjadi? Ubat kurang berkesan dan akan menyebabkan sakit kamu tidak sembuh. Yang kedua, ubat itu mungkin tercemar dan dijangkiti bakteria. Dan disebabkan itulah adiknya pun muntah-muntah. Ingat ya, jangan sesuka hati memberi atau mengambil ubat yang selepas tarikh luput. Okey, bahagian kedua. Sekiranya bahaya pengambilan ubat sekiranya ubat orang lain. Yang pertama, sakit tidak sembuh kerana ubat tersebut adalah untuk sakit orang lain, bukan sakit yang kamu hadapi. Yang kedua adalah kesihatan makin mungkin akan tercecas. Ini disebabkan kamu ambil ubat yang tidak sesuai untuk badan kamu. Dan yang ketiga, ubat ini juga mungkin akan menyebabkan kematian. Sekiranya ubat tersebut adalah berbahaya dan tidak sesuai untuk badan kamu. Ingat tu murid-murid. Baiklah, bahagian ketiga, mari kita fahami cara membaca label ubat. Biasanya ini adalah label ubat yang akan kamu dapat dan dilekatkan pada botol ubat tersebut. Okey, di label ini dituliskan nama pesakit dan nama ubat ini adalah ubat untuk pesakitnya adalah Damia. Yang kedua adalah nama ubat. Ubat apa yang diberikan dan ubat ini adalah ubat batuk, hanya untuk batuk. Yang ketiga adalah jenis ubat. Di sini dinyatakan biji, pil, kapsul dan juga ml. ML bermaksud mililiter dan ini adalah ubat jenis cecair. Okey, yang keempat, cara pengambilan ubat. Di sini dituliskan makan 5 ml 3 kali sehari. Bermaksud Damia perlu makan ubat ini 3 kali sehari sahaja. Tidak boleh kurang ataupun terlebih.
dan sukatan hanyalah 5 ml untuk setiap satu kali makan. Kemudian waktu makan ubat di sini ditandakan right dan dibulatkan selepas makan. Bermaksud Damia perlu makan ubat selepas makan dan tidak boleh makan ketika perutnya kosong. Dan yang terakhir adalah tarikh ubat dibekalkan. Bermaksud tarikh ubat Damia dapat ketika pergi ke klinik. Jadi itu adalah tarikh yang dinyatakan. Baiklah, telah tamat untuk penerangan. Jadi tugasan kamu pada minggu ini adalah menjawab soalan kuis yang cikgu telah sediakan dan akan diberikan selepas kelas nanti. Perlu menjawab semua 10 soalan dan markah itu akan cikgu simpan untuk kemas kini cikgu. Baiklah, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Diharap ilmu yang diperolehi bermanfaat untuk semua. Maaf sekiranya ada kekurangan daripada cikgu. Sehingga jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua.